Rasa empati dan kepedulian terhadap sesama ditunjukkan oleh segenap insan Teluk Bayur Bangkit bersama jajaran Korem 032 Wirabraja dan Kodim Padang dengan mengunjungi lokasi korban banjir di kawasan Aleh Parakopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang pada Kamis pagi. Dengan dihadiri langsung oleh GM Pelindo 2 Teluk Bayur Armen Amir bersama Danrem 032 Wirabraja Brigjen TNI Mirza Agus dan Letnan Kolonel Rilman Yuda dan Dim 0312 Padang. Penyaluran bantuan ini diserahkan langsung kepada ratusan korban banjir di posko korban banjir Aleh Parakopi, Kota Padang. Dalam kegiatan ini sebanyak 500 paket bahan kebutuhan pokok berupa beras, minyak goreng, mie instan, gula dan bahan kebutuhan pokok lainnya disalurkan kepada 500 kepala keluarga yang terkena dampak banjir di Kelurahan Aleh Parakopi. Bantuan diserahkan secara simbolis kepada warga yang menjadi korban bencana banjir. Penyaluran bantuan ini merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama yang mengalami musibah akibat banjir yang telah merusak harta benda dan rumah mereka. Bantuan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi korban bencana banjir sehingga dapat mengurangi sedikit beban para korban banjir di kawasan tersebut dan bisa membangkitkan empati dari pihak lain dalam membantu antar sesama. Saya pikir kepedulian sesama warga Padang, Sumatera Barat, kepedulian sesama manusia perlu terus kita jaga untuk menambah soliditas kita, masyarakat Sumatera Barat dalam menghadapi apapun yang terjadi di Sumatera Barat. Saya pikir itu aja. Ada bantuan sembako yang kita berikan kepada masyarakat di daerah yang pernah musibah banjir ini, dan alhamdulillah saya bangga sekali, Teluk Bayur Bangkit bangga sekali Pak Danrem menginisiasi ini, dan kami mendukung sepenuhnya apa yang sudah Pak Danrem lakukan ini, luar biasa sekali. Beliau sangat peduli kepada masyarakat yang terkena musibah ini. Insya Allah, Lindo 2 Teluk Bayur Bangkit akan selalu berada di belakang Pak Danrem untuk menunjang semua, mendukung semua aktivitas beliau dalam rangka membangun negeri ini untuk menjadi lebih baik. Dari Padang, Budi Sunandar, iNews melaporkan.